Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Nah, di sini kita akan melihat perjuangan atau berapa sulitnya truquester melewati tanjakan ekstrim ini sebelum truquester tersebut terpuruk atau terberam ke parit. Oke, di sini kita akan melihat titik-titik truquester terberam. Nah, ini dia masuk parit, dan nanti kita akan pantau saat truquester ini dievakuasi dari parit tersebut sampai nanti truquester ini tiba di atas ya. Kita akan pantau terus, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Sinaga Vlog. Nah, di sini kita melihat evakuasi sudah mau dilakukan, dan ini evakuasi di hari pertama ya, dikarenakan evakuasinya berjalan selama 2 hari.
kursi meter. Nah, di sini dilakukan evakuasi yang hari kedua dikarenakan hari sebelumnya sangat sulit untuk dievakuasi ya, karena muatannya masih berada di atas truk. Nah, di sini kita akan lihat pembongkaran dari muatan coaster tersebut sebelum dilakukan evakuasi selanjutnya.
para sopir ikut membantu mengevakuasi muatan dari truk Western tersebut dikarenakan jalannya sempit dan susah untuk dievakuasi. Alhamdulillah di hari kedua ini evakuasinya berjalan dengan lancar dan sangat mudah ya. Dan nanti kita akan pantau truk yang ketiga saat melewati di tanjakan ini apakah masih berburuk atau tidak. Oke, di sini kita akan melihat truk yang ketiga untuk melewati tikungan ini. Apakah bisa lolos? Ikuti terus videonya sampai nanti truk Western ini kita ikuti sampai ke atas ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Sinaga Vlog.